بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <coughs> hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majelis ilmu kita dengan berpandukan kitab wasiatku untuk ahli keluargaku ketika hidupku dan sesudah wafatku hari ini tiba giliran wasiat yang ke-22 lihat muka surat 153 dari kitab tersebut kitab ini Topik pembahasan wasiat yang ke-22 adalah: "Ikutilah yang terbaik, ikutilah yang terbaik dalam agama ini. Ada yang baik, ada yang buruk." Sebagaimana yang buruk, itu ada yang lebih buruk. Begitu juga terhadap yang baik, ada yang lebih baik. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi, bila kita ingin mengikuti sesuatu panduan, usahakan agar mendapat panduan yang lebih baik dalam semua hal. Sekali lagi, dalam pandangan agama kita. Selain ada yang buruk, ada lagi yang lebih buruk. Sebagaimana bakhil itu buruk. Sifat tercela. Tetapi bila yang bakhil lokek kedekut itu orang kaya, lagi Allah benci Allah benci kepada orang yang bakhil terhadap orang yang kaya raya bakhil pula lagi Allah benci Demikian juga terhadap kebaikan, ada yang baik dan ada yang lebih baik. Kita menderma secara terang-terangan, malah minta diumumkan berapa jumlah derma kita. Tetapi bila kita derma, itu ada baik, itu baik. Menderma baik walau secara terang-terangan. Tapi bila kita menderma diam-diam, senyap-senyap sehingga tidak ada orang yang tahu, itu adalah lebih baik. Nah, untuk membahas bab ini, Pak Ustaz, ada dalilnya dari Al-Quran. Ustaz buat contoh sebagaimana yang Ustaz janjikan kepada yang bertanya tadi pagi. Ada satu jemaah tanya tadi pagi, Assalamualaikum Pak Udai. Boleh tolong komen tentang amalan kirim salam dengan menyebut salam Jumaat? Mohon pencerahan Pak Udai. Ini hari ini hari Jumat. Selalu kita dapat salam salam Jumat. Ustaz jawab kepada yang tanya, Insya Allah Ustaz akan sentuh apa yang Puan tanya dalam kuliah pagi ini. Mudah-mudahan yang bertanya mendengar sebab maksud Ustadz jawab ini supaya juga diketahui oleh jemaah yang lain kedudukan salam Jumat salam maulidur Rasul salam Rabu dan macam-macam jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-50 ayat yang ke-86 surat An-Nisa 86 surat An-Nisa An ayat 86 <tuh> kita pastikan supaya tidak tersalah Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut berfirman Apa firman Allah? Wa idza uhyitum maaf a'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa idza wa idza uhyitum bitahiyatin fahayu minha rudduha kana hasiba dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam bila kamu diberi salam yaitu salam penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Atau yang sama dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Yes, betul. An-Nisa 86. Para sahabat tidak faham ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, lalu mereka bertanya. Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan bila kita diberi salam? hendaklah kita jawab salam itu dengan yang lebih baik. Atau jawab saja dengan salam yang serupa. Lalu Nabi Muhammad SAW jelaskan, Ini yang namanya ayat Quran ditafsirkan oleh hadis. Tafsiran yang kedua, yang terbaik setelah Quran, tafsir Quran, seperti tafsiran Ihdina Siratal Mustaqim, kita dah selalu jelaskan. Tafsir yang kedua, martabatnya tertinggi, bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Apa kata Nabi? Maksud ayat itu, bila kamu diberi salam, Assalamualaikum. Jika kamu jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu maknanya kamu telah menjawab dengan yang lebih baik. Sebab ada tambahan warahmatullah. Bila seseorang beri salam kepadamu, Assalamualaikum warahmatullahi Lalu kamu jawab lebih dari itu. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ada tambah wabarakatuh. Itu lebih baik. Aurud duha. Atau balaslah salam itu dengan salam yang serupa. Dengan jawaban yang serupa, assalamualaikum. Lalu kita jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang diajar oleh Nabi. Nabi tidak pernah ajar salam Ramadan. Nabi tidak pernah ajar salam maulid rasul. Nabi tak pernah ajar salam Jumat. Nasihat Ustaz sebaiknya hindarkan. Segala sesuatu yang tidak datang dari Nabi, besar kemungkinan akan ditolak. Sebab Nabi memberi ancaman dalam hadis sahih, Man amila amalan laisa alaihi amruna rad. siapa buat amalan tidak mengikut sebagaimana yang kami suruh?" Maka amal itu ditolak. Ingat, salam adalah ibadah. zikir yang datang dari Rasulullah begitu juga sebaiknya dalam bab selawat utamakan yang datang dari nabi bukan yang direka-reka yang terkadang-kadang unsur-unsur terdapat unsur-unsur khurafat dan syirik di dalam selawat yang direka-reka walaupun yang mereka itu orang yang terkenal wali ke habib ke tak kira yang datang dari nabi Adalah the best, oke. Okay. Mudah-mudahan yang tanya Puan Lili dapat mendengar jawaban ini, dan secara tidak langsung juga dimanfaatkan oleh jemaah yang lain. Terima kasih di atas pertanyaannya, sebab ustadz selalu baca dalam grup. Salam Jumat, salam ini, salam ini. Pagi ini Ustaz, biar berterus terang saja yang Ustaz tidak begitu berkenan dengan salam-salam itu. Oke, okay, kita balik kepada topik yang kita akan bahas. Contoh tadi itu ada kaitannya dengan Topik kita pada hari ini dalam mengikuti sesuatu ajaran, kita juga hendaklah ikut mana yang lebih baik. Dalam bab salam tadi, tidak salah bila kita jawab yang serupa: "Assalamualaikum waalaikumsalam". Tak salah cuma ada yang lebih baik. Jawablah lebih daripada salam yang disampaikan seseorang. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab waalaikumsalam juga boleh, tapi jangan kurang daripada itu. Cuma kata para ulama, macam mana Pak Ustadz bila ada orang yang memberi salam lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak kita menjawab dengan jawaban yang lebih baik? Boleh. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Jika yang memberi salam itu memberi salam dengan nada yang sederhana, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", hendaklah kamu jawab walaupun serupa tapi dengan nada suara yang agak tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Imam Al-Maraghi di dalam tafsirnya Tafsir Al-Maraghi sudah dikategori sebagai menjawab dengan yang lebih baik walaupun serupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebabnya berapa banyak orang yang apabila Pak Ustaz memulai ceramahnya dengan semangat menjawab atau dengan semangat memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mendengar jawaban jamaah Kalau kuliah biasa dalam kelas, ustadznya begitu bersemangat memberi salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ada di antara jemaah yang menjawab, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam." Sudahlah nadanya rendah, sangat kurang hanya "waalaikumsalam". Padahal yang memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, Waalaikumsalam. Tidak memenuhi piawaian yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul dalam memberi salam. Oke. Okay. Kita padakan cukup sampai di situ. Tentang bab salam untuk menjawab pertanyaan Puan yang bertanya tadi pagi, supaya dapat kita manfaatkan bersama. Oke, okay. apa maksudnya, Pak Ustadz? Topik hari ini di dalam wasiat: "Ikutilah mana yang lebih baik atau yang terbaik." Islam membezakan antara taklid dan ittiba. Apa kaitannya ustaz taklid dengan ittiba? Ustaz dah jelaskan sebelum ini apa makna ittiba, apa makna taklid. Kita baca. Kedua-duanya iaitu taklid dan ittiba membawa makna yang sama. Yaitu, mengikuti tetapi di dalam istilah bahasa Arab, kedua-duanya mempunyai perbezaan yang sangat ketara. Sangat ketara, taklid mengikuti tanpa dalil, sedangkan itiba mengikuti dengan dalil dan hujah. dengan ilmu Islam agama ilmu Islam bukan agama taklid bukan agama ikut-ikutan atau agama nenek moyang no Islam agama Allah yang dibawa oleh rasul bila bercakap tentang Islam mesti kita bawa sandarannya dari ayat Quran, kalamullah, atau sandarannya dari hadis Nabi yang sahih. Itu Islam. Bukan kata nenek moyang. Bukan ini warisan nenek moyang. No. Itu adat namanya. Tapi agama tak macam itu. Maka mutabi' Mutabi' ini diambil dari kata itibak. orangnya muttabi seperti Islam orangnya muslim seperti iman orangnya mukmin seperti ihsan orangnya muhsin begitu juga muqallid dari kata taklid orangnya muqallid maka muttabi yaitu orang yang ittiba adalah lebih mulia di sisi Allah jika dibandingkan dengan muqallid orang yang bertaklid Kalau ingin tahu lebih jauh apa makna taklid Ini dia taklid Bila lembu dikalungkan tali, tali di lehernya lalu dibawa ke hidungnya lembu, lalu ditarik oleh penggembala. Ini tali yang dikalungkan pada leher lembu dibawa ke hidung ini namanya kalada kalada dalam bahasa Arab namanya kalada lalu lembu tersebut ditarik oleh pengembala kemana yang dia suka dan lembu lembu tak pernah tanya tuan ndak bawa saya kemana dia akan ikut saja perbuatan lembu ini namanya taklid manusia dalam beragama. Ada tak mempunyai sikap macam lembu? Oh, dia itu macam lembu yang dicucuk hidungnya. Ikut saja apa orang cakap. Tak pernah tanya apa dalilnya. Nah, yang macam itu tuh lembu lah itu. Ustad tidak tuduh siapa-siapa, sekedar tidak menjelaskan makna taklid. Ikut juga, tapi dia tak tahu Tuannya akan bawa kemana, sebab dia tak pernah tanya. Itu sebabnya dalam bahasa kita kita selalu sebut dengan taklid buta, taklid buta. Dipakai ikut saja. Berapa banyak? dari kalangan umat Islam, termasuk umat Islam Nusantara yang dalam beragama hanya secara ikut-ikutan. Insya Allah berbeda dengan majelis ilmu yang kita buat setiap pagi. Beza. Kita ada buku, dalam buku ada dalil, Quran dan Sunnah, kita boleh tengok, kita boleh dengar penjelasannya, kita share kepada rakan-rakan yang lain. Yes. Bukan asal dengar saja forward. Dengar saja forward. Kita tak pastikan ada dalil atau tidak ada dalil. Lalu ditanya, Pak Ustaz, <tuh -tuh> adakah dalil yang ada kaitannya dengan perkara ini, ada. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar surah 39 penghujung ayat 17 sambung dengan ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عِبَادِ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله Wa ulab ikahum ulul albab. Cuba dengar baik-baik terjemahannya. Ustaz terjemahkan saja secara bebas. Sebab itu sampaikanlah Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku. Allah suruh. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada hamba-hambanya. Allah gunakan istilah hamba-hambanya. Hambaku. Begitu maknanya sayangnya Allah kepada kita. Dikaitkannya kepada hambaku. Dalam kaedah bahasa Arab. Dalam ilmu balaghah, ilmu retorika bahasa Arab. Ada namanya mudaf dan mudafun ilai. Kata majmuk, yaitu apabila dua kata, kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua. Kata yang pertama dipanggil mudaf yang disandarkan, yang kedua dipanggil mudafun ilai yang disandarkan kepadanya, seperti umpamanya nama seseorang. Abdul Samad, Abdul itu mudaf. Asamad As itu mudafun ilaih. Masjidil Haram, bahasa kita rumah imam. rumah bilang rumah tumpangan rumah Allah Rumah mana yang paling mulia? Bila rumah itu disandarkan kepada Allah. Yaitu masjid. Itu sebabnya kata Nabi SAW, nama yang paling baik adalah Abdullah. Abdun hamba. Lalu disandarkan pada Allah. Abdullah hamba Allah. Itu yang terbaik. Ini sabda Nabi. Bukan kebetulan nama Ustaz Abdullah. Itu sebabnya Nabi Muhammad dipanggil Rasulullah, utusan Allah. Bukan utusan sesiapa, tapi Allah yang mengutusnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, jadi insan yang paling baik. Sebab baginda adalah utusan Allah. Kita pula tak mau ikut ajaran yang Allah utus secara resmi. Untuk membimbing umat lebih percaya kepada cakap Tok Guru yang kadang-kadang banyak yang merapuh, menyadari akan topik hari inilah, maka pagi tadi Ustaz kirim dalam grup kisah tentang kusos. Khusus bahasa kita adalah pelipur lara. Dia suka orang lain itu, suka percaya cakap dia. Lalu ditambah sana, ditambah sini, tambah sana, tambah sini. Tanpa merujuk pada dalil-dalil yang sahih. Pendakwah-pendakwah jenis ini bila ditegur, tak boleh cakap macam itu. Itu tidak ada dalilnya. Alah, ini kan bagus. Apa salahnya? Ini namanya kusos. Kusos diambil dari kata kisah. Dia suka cerita. Mengeluarkan kisah-kisah yang menarik Dia tak begitu selektif. Dari mana sumber kisah yang dia coba sampaikan? Siapa baca selawat ini, murah rezeki. Siapa baca selawat ini, nanti dia akan, ketika mati, masuk kubur, Rasulullah yang menyambut kedatangannya. Ini semua pusas. Islam sangat larang sebab mereka dikatakan sebagai pengkhianat agama. Pengkhianat agama. Ustaz ulang, pengkhianat agama. Menjadarkan orang dengan kisah-kisah yang bukan-bukan. -buka. Sila baca. Ustaz tertarik tulisan seorang pakar hadis muda Dr Kamilin Jamilin, silakan baca dengan baik. Ini yang kita tak mau. Ustaz ulang sekali lagi terjemahan ayat. Sebab itu sampaikanlah oleh Muhyi Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku, ya. Tadi ustaz bercakap tentang hamba-hambaku ibadi iaitu hamba-hamba Allah. Allah begitu mulia panggil kita sebagai hamba-hamba Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala ikuti bahawa ciri orang-orang yang yang layak mendapat berita gembira itu allazina istami'una alqaul. Lalu mereka suka mendengar suka mendengar. Bukan hanya mendengar, mendengar nasihat, mendengar tazkirah, mendengar ceramah, mendengar tafsir Quran, pokoknya mendengar. Fayattabi'una ahsanah. Yang kedua, dari apa yang dia dengar, dia ikut yattabi'un dari kata ittiba' bi fa yattabi'una setelah dia dengar dia ikut mana yang lebih baik yang lebih baik di sini dengan makna yang lebih kuat hujahnya dalilnya buktinya bukan berdasarkan penampilan orang tersebut, bukan berdasarkan panjangnya janggut, bukan berdasarkan besarnya serban, no. Ahsana maknanya mana yang lebih baik atau lebih kuat dalilnya. Bila dua itu dia penuhi, pertama suka dengar, yang kedua kita ikut, setelah kita pilih mana pendapat yang lebih kuat, dalilnya: "Apa kata Allah, <tuh> mereka lah orang yang mendapat hidayah Allah, mereka lah yang mempunyai dua ciri-ciri tersebut, suka mendengar lalu ikut mana yang lebih baik, mereka lah yang akan mendapat hidayah Allah." Bukan hanya itu. Wa ulul albab. Mereka lah orang yang berfikiran waras. Mereka lah orang yang mempunyai akal. Ini memberi isyarat. Kata Ustaz E, dia dengar. Ustaz B, dia dengar. Ustaz C, dia dengar. Ustaz E, bawa lengkap ayat Quran dan hadis Nabi sampai derjatnya sahih hadis yang dibawa. Yang kedua, hanya bawa hadis, lalu tidak terangkan derjat hadis yang dia bawa. Perkara yang sama. Kata si pula, cakap saja satu ayat Quran dan hadis Nabi tak dibawa. Orang yang berakal adalah A. Karena dia ikut itu ada dalil Quran dan sunnah Nabi. Dan tahu pula derjat hadis. Tapi bila sampai jadi C, dengar saja tanpa mengetahui dalil, pokoknya ikut. Itu yang Allah sebut orang yang tidak berakal tidak berakal. Yang berakal itu suka mendengar lalu dari apa yang dia dengar lalu dia ikut mana yang lebih baik. Oke. Okay. Itu ayat Quran. <coughs> Kita berpindah pula kepada dalil satu lagi hadis Nabi. Sahih riwayat Imam Bukhari lengkap dengan nambernya sekali. 7142 number hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u. wa inni stu'mila 'alaikum Abdun Habasyi." Rasulullah bersabda, "Dengarlah dan patuhilah." walaupun yang menyuruh kamu itu seorang hamba berbangsa habsyi Betul tak hamba berbangsa habsyi tidak ada rupa tidak ada kedudukan status tidak ada harta malah hamba abdi tapi dia cakap perkara yang benar kata Nabi. Dengar cakap dia. Patuhi dan ikuti. Walaupun kebenaran itu disampaikan oleh hamba abdi berbangsa Habsyi. Ini memberi isyarat. Yang kita ikut itu bukan siapa yang menyampaikan. Tetapi sampai di mana kekuatan dalil yang dia telah bawa itu namanya kita orang yang layak mendapat berita gembira, layak mendapat hidayah dan layak digolongkan sebagai ulul albab, orang yang berakal. Oke. Okay. Ini baru dalil dan penjelasan secara global ijmali garis besar. Nah, sekarang pencerahan. Dalam pencerahan, insya Allah akan lebih clear. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dua dari lima panca indera. Penglihatan, Apalagi pendengaran rasa termasuk ke dalam panca indera. Panca maknanya lima, macam ada istilah di seberang: panca sila, lima rukun, panca itu lima, panca indera. semua kita tahu dua daripada panca indera ini adalah penglihatan dan pendengaran. Penglihatan dan pendengaran disebut sangat selalu dalam Al-Quranul Karim. Izinkan Ustaz menjelaskan dengan bahasa bebas sampai-sampai di dalam Al-Qur'an dihitung oleh ulama tafsir terdapat 19 kali. Pendengaran dan penglihatan disebut bergandengan. Cuma daripada 19 17 daripadanya. Dari 19, 17 daripadanya. Allah menyebut lebih dahulu pendengaran baru penglihatan. Hanya dua kali saja penglihatan disebut lebih dahulu daripada pendengaran. Tapi majority pendengaran disebut dahulu daripada penglihatan. Telinga disebut lebih dahulu daripada mata. Sepintas lalu, dengan adanya gandengan tersebut sebanyak 19 kali menunjukkan dua panca indera ini sangat mustahak untuk menjadi manusia yang mulia. Seorang dokter dari Mesir pernah menyebut mengapa pendengaran ini disebut lebih dahulu, lebih banyak daripada penglihatan? Sampai 17 kali dari 19 kali, ini memberi isyarat. Walaupun kedua-dua indera tadi, mata dan telinga sama-sama penting, namun telinga adalah lebih penting dari mata. Pendengaran lebih penting daripada penglihatan. Beliau buktikan sebagai dokter kata beliau pendengaran disebut lebih dahulu daripada penglihatan. Karena pendengaran function lebih dahulu karena pendengaran berfungsi lebih dahulu daripada mata. Bukti, kata beliau. Bila wanita hamil besar, lalu di bahagian pusat wanita yang hamil, dibunyikan sesuatu yang agak kuat. Wanita yang hamil besar, 8 bulan, 9 bulan, umur janinnya. Begitu diperdengarkan suara yang kuat di bagian luar dekat pusatnya. Janin dalam perut akan bergerak. Karena pendengaran ini sudah function. Karena pendengaran janin dalam perut sudah berfungsi. Sedangkan penglihatan janin tidak berfungsi dalam perut, kecuali setelah keluar dari rahim. Baru penglihatan baby function itu di antara rahasia hikmah. Pendengaran disebut lebih dahulu daripada penglihatan, karena dari sudut function pendengaran lebih dahulu daripada penglihatan. Yang kedua kata beliau, apabila baby lahir dalam keadaan peka, tidak dapat mendengar tapi boleh melihat. Boleh melihat. La sama Allah. Mudah-mudahan tidak menimpa untuk zuriat kita masing-masing. Lahir saja tak boleh mendengar, tapi matanya berfungsi baik. Biasanya, baby ini bila membesar nanti, dia akan bisu dia akan bisu. Alasannya, alasannya pertuturan, percakapan adalah hasil daripada apa yang kita dengar. Karena selalu kita sebut susu, susu, susu. Lalu diberi minum. Baby mendengar. Bila dia haus, cucu, 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 Bahasa dia, slang dia, mengapa dia boleh sebut cucu? Karena dia biasa dengar susu, karena dia selalu mendengar ibu, ayah, kakak, nasi. Dia sebut karena dia dengar. Nah, sekarang tidak dengar automatically tidak boleh bercakap alias bisu. Alias bisu. Tetapi apabila baby yang lahir itu boleh mendengar walaupun buta. Tapi baby itu bila lahir boleh mendengar walaupun buta. Tidak mustahil bila dewasa dia akan menjadi hafiz penghafal Al-Qur'an. Tak mustahil dia akan diletakkan atau diminta jadi imam tarawih karena dia hafal Al-Qur'an. Tidak mustahil dia akan jadi mufti sebagaimana yang berlaku di Arab Saudi. Walaupun buta. Tapi hafal bukan saja Apa yang terkandung di dalam kitab, sampai-sampai halaman berapa, baris berapa dari atas ke bawah, dia tahu. Karena dia diberitahu oleh orang yang membaca untuknya, ini terletak pada ini, ini terletak pada ini. Begitu yang berlaku kepada Rektor Universiti Islam Madinah ketika Ustadz belajar dulu, yang kemudian menjadi mufti. Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Mata tak nampak, tapi telinga, masya Allah. Oke, okay. itu kata dokter dari Mesir memberi ulasan rahasia mengapa pendengaran disebut bergandengan dengan penglihatan. 19 kali. Dari 19 kali itu 17 kalinya mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Oke, kita baca sepintas selalu. Dua daripada lima panca indera, yaitu pendengaran dan penglihatan, termasuk nikmat yang sangat tinggi nilainya. Itulah sebabnya dua nikmat ini senantiasa disebut di dalam al-Quran secara bergandengan. Dengan dua nikmat ini manusia dapat menimba ilmu pengetahuan. Ilmu dari apa yang kita dengar. Dengan mata kita juga dapat melihat kebesaran dan kehebatan Allah Azza wa Jalla juga boleh menambah ilmu. tanpa pendengaran dan penglihatan maka sukar bagi manusia menambah ilmu pengetahuan namun demikian jika dibandingkan antara kepentingan pendengaran dan penglihatan bagi umat manusia maka nikmat pendengaran adalah lebih utama ini yang ustaz katakan utamakan Atas sebab itulah barangkali hikmahnya. Atas sebab itulah barangkali hikmahnya. Mengapa pendengaran senantiasa disebut lebih dahulu daripada penglihatan di dalam Al-Quran. Perkataan as-sam'u, yaitu pendengaran. Dan al-basaru, penglihatan, disebut sebanyak 19 kali secara bergandingan di dalam Al-Quran. Namun demikian, Daripada jumlah tersebut, ternyata perkataan asama'u pendengaran disebut lebih dahulu sebanyak 17 kali daripada al-basar penglihatan. Maknanya, hanya sebanyak dua kali saja perkataan al-basar penglihatan disebut lebih dahulu dari perkataan asama'u atau pendengaran. Allahu Akbar. Al-Quran penuh dengan rahasia-rahasia seperti ini. Ini yang namanya tadabur. Cuma masalahnya kita kita baca Quran dengan baik tajwidnya, tapi tak faham macam mana kita tidak dapat pengajaran sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Itu sebabnya Ustaz, Selain buat tafsir Quran, ustaz juga buat ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Sila manfaat, sila perturunkan kepada anak cucu supaya anak cucu juga sama dengan ayah, ibu, atau nenek opahnya. Sebabnya, kalau perlu. bila ada penerangan dari ustaz tidak tertera di sini catat di sampingnya ayat sekian ayat sekian semua catatan bapa-bapa dan ibu-ibu di dalam buku masing-masing akan dikenang oleh anak cucu di belakang hari masya-Allah ini tulisan mak ini tulisan bapa membuat mereka teringat dan insya-Allah mereka akan jadi anak yang saleh dan salih. Amin Ya Rabbal Alamin. Itu di antara hikmah dan rahasianya mengapa Ustaz buat buku semacam ini. Memanglah tidak panjang, tiga empat buka surat saja. Itu sebabnya sampai 50 wasiat kita buat di sini. Oke. Okay buku ini kita pelajari baru 22 dari 50. Belum sampai setengah lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menurut seorang dokter perobatan dari Mesir, nah ini yang Ustaz dah jelaskan tadi. Supaya lebih mantap lagi Ustaz tulis. Sebab maklumlah, Ustaz kena tulis, barangkali anak cucu kita kemudian, mereka tak dengar ceramah macam ini. Tapi mereka boleh dapat tahu apa rahasia di balik sampai 17 kali disebut lebih dahulu pendengaran dari penglihatan. Menurut seorang dokter perobatan dari Mesir, ada dua hikmahnya. Wallahu a'lam. Adapun rahsia lainnya Allah itu lebih tahu. Mengapa pendengaran disebut lebih dahulu dari penglihatan? Yaitu pertama, pendengaran berfungsi lebih dahulu daripada penglihatan. Bagaimana yang Ustaz ceritakan tadi? Penggenaran baby, maksud Ustaz janin dalam perut sudah berfungsi sejak dalam dalam kandungan lagi. Sedangkan penglihatan hanya berfungsi setelah lahir. Bayangkan hadirin dan hadirat, andai kata mata sudah function sejak dalam perut ibu, banyak barangkali cerita kita, tapi tidak. Allah tidak functionkan kita punya mata, tapi telinga function. Inilah di antara rahasianya. Rahsia apa Pak Ustaz? Ibu yang hamil sangat digalakkan baca Al-Quran. Banyak zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jangan dikira janin tak dengar. Dia dengar. Sebabnya dalam Islam, pendidikan dia bermula sejak baby dalam perut lagi. Macam mana Pak Ustaz mendidik dia sedangkan dia dalam perut? Ucap yang baik-baik. Baca Quran, zikrullah. La ilaha illallah. Bukan setelah dewasa. Bukan umur tujuh tahun baru mulai anak diajar. Bukan. Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Iftahu simaa sibyanikum biqawli la ilaha illallah. Buka olehmu pendengaran babimu yang baru lahir dengan la ilaha illallah. Mulai. Mulai. La ilaha illallah. Perdengarkan. Itu sebabnya ada syariat. Azan di telinga kanan. Qamat di telinga kiri. Baby. Tak kira baby boy ke atau baby girl. Adalah salah. Anak laki-laki diazankan. anak perempuan dikamatkan. No. Yang betul yang datang dari Nabi. Sebelah kanan diazankan. Sebelah kiri dikamatkan. Betul tak? Kalimat yang paling banyak diucap berkali-kali. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak baru lahir. Apa makna Allahu Akbar, Allahu Akbar? Allah maha besar. Allah maha besar. Mudah-mudahan setelah dia dewasa nanti, hanya Allah saja yang dia besarkannya, bukan orang lain. Asyhadu Allah, ilaha illallah, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mudah-mudahan dia dewasa nanti, hanya Allah saja yang dia sembah. dia tidak akan menyembah yang lain atau berbuat syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia akan jadikan sebagai role model, contoh teladan bila dia dewasa kelak. Hayya 'ala shalah. Mudah Mudah-mudahan dia jadi anak yang tidak tinggalkan salat. Hayya 'alal falah. Mudah-mudahan dia jadi anak yang berjaya dunia dan di akhirat. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu dia falsafah azan ketika baby baru lahir. Itu sebabnya Ustaz galakkan sangat. Para jamaah sekalian, Jangan lupa untuk baca buku. Pendinding rumah, pendinding pengantin, dan pendinding baby yang baru lahir. Dari gangguan syaitan. Pendinding rumah, ada lebih kurang 12 cara mendinding rumah. Baca surah Al-Baqarah, baca ini, baca ini, baca ini. Daripada gangguan syaitan. Pendinding pengantin. Ini, 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 dan ini. Terutama doa. Barakallahu fi. Kuma. Waalaikuma. Wajma bainakuma. Bikhair. Itu di antara pendinding pengantin. Daripada gangguan-gangguan orang-orang tertentu. Sedangkan mendinding baby dari gangguan syaitan pula ada tujuh. Satu dari yang tujuh ini adalah azan dan qamat. Yang lain namanya tasmiyah, ada tahlik, ada tahnik. Oh, banyak. Ini namanya Islam. Islam adalah cara hidup. Bukan setakat salat, puasa, zakat, haji. Tidak. Silakan miliki buku pendinding, rumah, pengantin, dan baby dari gangguan syaitan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, oke, okay, itu baru yang pertama. <coughs> Mengapa pendengaran disebut lebih dahulu daripada penglihatan? Yang kedua, jika baby sejak lahir sudah boleh mendengar. Tidak mustahil baby tersebut akan menjadi seorang doktor. Tak mustahil baby tersebut akan menjadi seorang profesor. Al-Hafiz, hafal Quran, imam, salat berjamaah dan lain-lain. Bila baby itu dapat mendengar. Tak mustahil. Tetapi jika baby yang lahir dalam keadaan pekak, biasanya baby tersebut jika membesar dia akan menjadi anak yang bisu. Sebab pertuturan ini adalah hasil dari pendengaran sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Walaupun Islam menggalakkan agar umatnya banyak mendengar. Nah, ini lagi. Ini kuncinya. Walaupun Islam galakkan umatnya banyak mendengar, kita dah sepakat dah betapa pentingnya pendengaran. Tetapi ada tetapi atau namun bukan semua yang kita dengar wajib diikuti. Tetapi kita disuruh supaya mengikuti mana pendapat yang lebih baik. Sebagaimana ayat tadi. Ustaz ulang sekali lagi. Az-Zumar 17.18. Fabashira ibadi alladziina yastami'uun alqaula fa yattabi'uun ahsana ulaaika alladziina hadahumullah wa ulaaika hum ulul albab Sampaikan ya eh Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar lalu mereka ikut mana yang lebih baik daripada apa yang mereka dengar merekalah yang mendapat hidayah dan merekalah orang yang berakal. Dengan kata lain, yang dalam ilmu tafsir disebut dengan mafhum. Secara tersirat, orang tersebut tidak layak mendapat berita gembira, orang tersebut tidak layak mendapat hidayah, orang tersebut tidak digolongkan sebagai orang yang berakal. Walaupun banyak mendengar tapi yang dia ikut itu yang tidak ada dalil dan hujah. Taklid sejak muda sampai mati. Taklid saja. Bukan ittiba. Namun bukan semua yang kita dengar wajib diikuti tetapi kita disuruh supaya mengikuti mana pendapat yang lebih baik, yaitu mana pandangan yang lebih kuat, hujah dan dalilnya, bukan berdasarkan siapa yang bercakap. Itulah rahasianya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi tadi? Taatilah dan dengarlah, walaupun. Yang menyampaikan kebenaran itu seorang hamba berbangsa Habsyi. Ustadz ingin perbetulkan, ada sedikit kesalahan, ada sedikit kesalahan dalam terjemahan yaitu hendaklah disebut dengar dulu bukan taati dulu sesuai dengan ayat sampaikanlah hey Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar mendengar dulu lalu mereka ikut ikut menyetau taati patuhi apa yang terbaik dalam muka surat 154 itu betul. Yang Ustaz bolkan terjemahan dari hadis. Tetapi ketika menukilkan balik pada muka surat 156, Ustaz buat terbalik. Minta maaf. Biasalah. Hal-hal seperti ini kadang-kadang tersilap. Di sini kelebihannya bila kita ikut ceramah bukan hanya sekedar baca. Yang betul itulah rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, setelah sabda itu dengarlah dan taatilah. Walaupun yang menyampaikan kebenaran itu seorang hamba berbangsa Habsyi. Ustaz tertulis taati dulu, baru dengarlah. Ndak, itu terbalik. Yang betul dengarlah wasma'u baru waati'u baru taatilah. Dan inilah sebenarnya rahasia dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah menyebut ciri-ciri khas umat Nabi Muhammad yang setia mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kita boleh lihat pada ayat sebelum akhir surat Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Wafranak Rabbana wa ilaikal masir. Umat setia Nabi Muhammad senantiasa berkata, kami dengar dan kami taati. Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Minta tolong betulkan jangan sampai lupa. Walaupun kita coret taatilah dan tak dengarlah ganti di bawahnya ada tempat kosong ganti dengan dengarlah dan taatilah yes dan betapa pentingnya pendengaran ini dan betapa pentingnya pendengaran ia senantiasa disebut terlebih dahulu daripada taatilah ah, ini dia makin menguatkan lagi dengarlah disebut lebih dahulu Lalu diikuti dengan taatilah, sila renung falsafah, firman Allah, sami'na wa ata'na. Yang baru kita baca, catat di sampingnya Al-Baqarah 285. Yang terakhirkan 286. 285. Dan atas dasar ini pula lah mengapa Islam telah menetapkan suatu kaedah. Apa dia kaedah itu? Formula yang diterima pakai oleh semua umat Islam sebab dia ijma' ulama, kesepakatan semua ulama terhadap kaedah ini, al-ilmu muqaddamun alal qawli wal amal. Ilmu hendaklah didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Ustaz, walaupun buku ini Ustaz tulis, tapi Ustaz sebelum menyampaikan delivery jam 10 ini, sejak habis subuh tadi Ustaz baca, walaupun hanya tiga muka surat, empat muka surat, ingatkan balik, baca, sebab kalau ustaz cuba menyampaikan yang ustaz tidak ada ilmu ada tak kemungkinan ustaz sesat dan ustaz menyesatkan sekian ribu orang yang mendengar yes inilah rahsianya yang kita sebut semalam semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada iman diikuti dengan amal saleh diikuti dengan dakwah diikuti dengan sabar. Surat Wal Asri. Mengapa urutannya iman dulu? Iman sama dengan ilmu. Ilmu yang paling utama untuk memantapkan iman. Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Rasul. Ilmu tentang selok belok agama. Bukan langsung dakwah. Yang ketiga. Yang dakwah ini third step. first step ilmu dulu. Baru second step awak amalkan secara pribadi dalam diri awak. Ustaz lupa semalam nak menyampaikan satu kaedah atau formula dalam ilmu dakwah. Apa dia Pak Ustaz? Aslih nafsak wa da'u ghairak. Ustaz lupa tidak sebut semalam. Ketika membahas topik berdakwahlah kepada ahli keluarga terlebih dahulu. Kaedah itu menyebut, Asleh nafsak wad'u ghairah. Asleh nafsak maknanya perbetulkan dirimu dulu. Baru kemudian kamu perbetulkan orang lain. asleh nafsak, perbetulkan. Wadu'u ghairak, berdakwahlah kepada orang lain. Ajak orang lain. Sebab kesannya, bila kita ingin mengajak, mengajak diri kita, kita tak betulkan. Dakwah kita tak akan berkesan. Tetapi hadirin dan hadirat, walaupun bagaimana Ustadz juga semalam patut juga sebut perkara ini. Pagi ini Ustadz baru akan sebut. Sebab teringat setelah selesai ceramah semalam. Kita coba memperbaiki ahli keluarga. Namun demikian, hidayah dengan makna taufik buka hati itu kerja Allah. Oleh sebab itu, bila ada satu dua orang dari ahli keluarga kita yang tak mau ikut, tidak boleh jadi penghalang bagi pendakwah untuk terus berdakwah. Karena dia telah berusaha. Betul tak? Nabi Nuh tetap berdakwah walaupun ada anaknya Kanaan dan istrinya Durhaka. Nabi Nuh tidak boleh punya alasan karena istrinya tidak ikut, karena anaknya tidak ikut. Lalu beliau berhenti berdakwah. No. Betul tak? Nabi Ibrahim tidak berhenti berdakwah walaupun bapaknya penentang keras. Betul tak? Nabi Muhammad SAW tidak berhenti berdakwah walaupun dua dari angkelnya mati dalam kafir. Yes. Ini memberi isyarat usaha semampunya, keluarga baiki dulu. Andai kata tidak dapat 100% mereka jadi orang yang taat, hanya 75%, 80% carry on, teruskan berdakwah. Itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berdakwah. Yes. Ustaz pulang sekali lagi. Asleh nafsak wa da'u ghairak. Satu lagi, ada tiga perkara bila bercakap tentang bab dakwah. Banyak sebenarnya modal ustaz untuk bercakap. Maklumlah, kita dari fakulti dakwah. Apa dia, Pak Ustaz? Asleh. dar perkataan saleh. Jadi bila kita bercakap tentang ikutilah mana yang lebih baik, dia ada kaitannya. Dia ada kaitannya. Betul tak semua kita mengharapkan agar memiliki pasangan, anak-anak dan cucu cicit yang saleh dan salihah. Jawabnya iya, Pak Ustaz. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah jadi orang yang saleh dan salihah. Serta para pemirsa yang saya kasihi. Mudah-mudahan dengan menambah ilmu dan mengamalkan kita jadi orang yang saleh. Salihah. Tapi tahu tak kita bahwa ada lagi derajat yang lebih baik daripada saleh dan salihah. <coughs> Jawabnya ada. Yaitu antara saleh dengan musleh. Kalau wanitanya salihah dengan muslihah. Kalau orang yang saleh, maknanya orang itu orang yang baik. Betul tak? Jadi orang baik adalah baik. Itu namanya saleh. Tapi derjat musleh. Kalau suami muslihah. Kalau wanita atau sebagai istri. Dia membawa makna lebih daripada saleh dan salihah. Muslim maknanya orang yang selain dirinya baik, dia juga berusaha memperbaiki orang lain. Alhamdulillah, ustaz, sekarang sudah ada kedudukan Muslim sebab ustaz sudah berusaha untuk jadi orang yang baik, dan ustaz tidak segan-segan untuk menolong memperbaiki orang lain, dari sudut akidah, dari sudut ibadat, dari sudut akhlak dan segala-galanya semampu yang Ustaz boleh. Itu sebabnya Allah katakan dalam surat Wal Asri, seluruh jenis manusia dalam kerugian kecuali orang yang ada iman, ada ilmu. Wa amilu dia melakukan amal saleh terhadap ilmu yang dia miliki. Dia perlu bergerak lagi menuju masyhulh, watawasau bil haq. hendaklah kamu berpesan-pesan dengan kebenaran. Maknanya menuju kepada musleh. sebab kalau sekedar punya ilmu lalu mengamalkan untuk diri sendiri, pasangan biarkan, anak cucu biarkan, masyarakat tetangga biarkan, bahwa baru jadi wa amilus salihati. Belum lagi bebas dari kerugian, kecuali jika awak berusaha untuk jadi Muslim. Watawa sawbil sampaikan kebenaran yang awak telah amalkan itu kepada orang lain. Itu bunyi kaedah tadi: asleh nafsak, wadong, gairak, perbetulkan diri awak, dan ajak orang lain agar jadi orang yang betul. Nah, masih lagi belum sempurna. Walaupun sudah jadi Muslim, andai kata orang pulaukan kita, orang tuduh kita, orang caci kita, kita kena sabar. Sabar. Watawa sabi sabri Itu sebabnya imam kita, imam Ashafi'i, kata. Apa kata imam Ashafi'i? Andai kata Allah tidak turunkan Al-Quran 30 juz. Tetapi Allah turunkan Tiga ayat itu saja dalam surat Al-Asr. Ini saya sudah memadailah untuk mencapai mukmin yang hakiki, muslim yang sebenarnya. Cukuplah menunjukkan betapa powernya surat Al-Asr. Itu sebabnya para sahabat dalam riwayat disebut, para sahabat bila jumpa sesama mereka, setelah memberi salam, bercakap apa yang patut dicakapkan, mereka tidak bisa bersorai. Kecuali mereka baca dulu wal asri. Itu sebabnya kadang-kadang jadi amalan orang-orang kita bila menutup satu-satu acara, marilah kita akhiri dengan surat wal asri. Barangkali diambil dari riwayat itu. Untuk apa? Untuk remind setiap manusia empat perkara yang ada dalam surat wal asr. Sebabnya ustaz kira tidak keterlaluan kalau ustaz katakan sisa-sisa hidup kita yang tak berapa lama lagi ini akan mati sempurnakan empat perkara ini. Jangan setakat tambah ilmu amal untuk sendiri. Dakwah tak mau. Bila dakwah pula orang tuduh, orang pulaukan lalu give up. No. Alhamdulillah konten surat Al-Asri Ustaz kira Ustaz jadikan sebagai panduan hidup. Sebati dah. Orang caci lah macam mana pun Ustaz akan cakap. Selagi itu adalah kebenaran. Bapa-bapa dan ibu-ibu, Ustaz kira cukuplah celoteh Ustaz pada pagi ini. Tapi celoteh bukan sembarang celoteh, bukan khusus Ustaz tidak mau mengajak para jemaah supaya bertaklid, no. Tapi itiba'lah apa yang Ustaz telah sampaikan tadi berpandukan ayat Quran dan hadis Nabi. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Sebagaimana mereka telah didik kami dengan bersusah payah sejak dari kecil lagi. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa, Jadi kalau kami ya Allah bukan hanya sekedar orang-orang yang saleh dan salihah, tetapi lebih tinggi daripada itu sebagai muslimin dan muslihat, orang yang bukan hanya memperbaiki diri sendiri, tapi juga mencoba untuk memperbaiki saudara mara kawan-kawan yang lain. Birahmatika ya rahman Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dalam pelajaran pagi ini. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, Ya Allah. Berilah kami restu dan taufikmu untuk terus menimba ilmu dan mengamalkan apa yang kami tahu dan kami sampaikan, share kepada saudara-saudara mara kami. Dan selanjutnya kami mohon, Ya Allah, kiranya engkau limpahkanlah kesabaran yang mendalam walaupun dalam penyampaian itu kadang-kadang kami dipulau oleh orang-orang tertentu hatta kaum kerabat sendiri wasallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wasabihi ajmain alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh